Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tom Laksana. Hari ini saya membuat telur dadar gulung untuk sarapan pagi. Untuk sarapan pagi yang simple ya, yang praktis. Terus bagaimana caranya? Terus saja tonton video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan bell, like dan subscribe. Oke, kita tonton yuk selanjutnya. Dengan bahan-bahan sebagai berikut ya. Ini ada 5 butir telur ayam. Kemudian ada bawang bombay, daun bawang dan wortel. Semuanya udah dicincang ya atau diiris-iris. Kemudian ada penyedap rasa, kaldu, terus garam, semuanya secukupnya. Oke, sekarang kita mulai membuatnya. Kita pecah 5 butir telur ayam ya. Oke, setelah semua terceplok, sekarang kita masukkan garam dan penyedap rasa, kemudian kita aduk. Kemudian kita masukkan sedikit air ya, sedikit saja, dan kita aduk lagi. Oke, setelah tercampur kita masukkan semua sayuran ya, kita masukkan jadi satu, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Oke, setelah tercampur rata, sekarang kita mulai menggorengnya. Kita kasih sedikit minyak ya, sedikit saja, kita ratakan. Kita ratakan dengan tisu seperti ini. Oke, kemudian kita panaskan. Kemudian kita tuang telurnya. Ratakan. Oke, kita diamkan dulu. Kemudian kita gulung ya. Ini. Kemudian kita siram lagi ya. Kita tunggu sampai matang dan kita gulung lagi. Oke guys, sudah matang ya. Sekarang kita angkat. Oke guys, telur dadar gulungnya udah matang, saya buat sarapan. Ini adalah sarapan yang praktis dan simpel. Cara-caranya juga mudah, terus barangnya juga mudah kita dapatkan. Teman-teman boleh mencobanya. Oke, sampai di sini saja resep telur dadar gulungnya. Jangan lupa like dan subscribe, serta komen dan tekan share, dan tekan bell, maksudnya juga share ya guys, agar semakin berkembang video-video saya. Oke, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.